Mereka menyebutnya perayaan cinta, tapi nyatanya adalah syahwat yang dipuja-puja. Bermula dari terlarangnya kisah cinta, yang berujung pada melayangnya nyawa, simbol pengorbanan, katanya tanda ketulusan cinta. Tak ada yang salah dalam mencinta, tapi cara mengekspresikannya sering ternoda. Cinta sejati adalah menjaga, menginginkan sang kekasih selalu mulia, bukan menenggelamkannya dalam noda, terlebih terjerumus dalam zina, wal'iyadzubillah. Untuk mengenal cinta, belajarlah dari pakarnya, dan guru dalam bercinta adalah Nabi yang mulia, yang mengajarkan ketulusan cinta dalam ridho Allah Ta'ala, bukan sekedar kata tanpa makna, atau hanya seuntai bunga merah muda dan sebatang coklat yang mudah meleleh dan tak tahan lama. Dalam Islam, cinta punya makna yang luar biasa. Ketulusan dalam mengabdi, memberi tanpa pamrih, berharap yang terbaik bukan hanya untuk diri sendiri. Merindu kebersamaan, tak sekedar di dunia, tapi sampai akhirat nanti. Belajarlah untuk mengenal agama, agar bisa jadi muslim sejati. Idolakan Nabi tercinta, agar kita tak hilang jati diri. Berbanggalah dengan syariat, bekal untuk selamat nanti. Jangan mudah terbawa budaya dan tradisi yang akan menjerumuskan pada murka ilahi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia merupakan bagian dari mereka.